Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam serangkaian pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, Senin 14 November tahun 2022. Salah satunya, mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Direktur Jenderal Konfederasi Industri India atau The Confederation of Indian Industry. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo membahas penguatan kerjasama perdagangan antara kedua negara. Hal ini merupakan bagian untuk tindak lanjut kegiatan misi dagang yang dilaksanakan pada Agustus tahun lalu. Pemerintah melakukan kunjungan ke India untuk merumuskan peningkatan kerjasama antara kedua negara. Indonesia juga tengah membentuk tim guna membahas area kerjasama tersebut. Kementerian Perdagangan akan melakukan diskusi lebih intensif dengan pihak CII di Jakarta untuk mempersiapkan kunjungan ke India. Pemerintah akan membawa pelaku usaha dari Indonesia ke India dan mengadakan pertemuan secara B2B dengan pelaku usaha di India. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungannya agar kedua negara mengadakan sebuah perjanjian perdagangan bilateral untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, baik melalui perundingan PTA maupun review perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan India. Pelaku usaha India juga mengungkapkan ketertarikannya untuk sektor investasi di Indonesia di bidang infrastruktur untuk pelabuhan, bandara, dan darat di ibu kota negara baru yaitu IKN Nusantara. Tidak hanya India, Korea Selatan pun juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Korea Selatan akan membangun sistem air bersih di ibu kota negara Nusantara, Kalimantan Timur. Atas partisipasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi membangun sistem penyediaan air di IKN Nusantara. Korea Selatan juga akan menggarap pengembangan proyek MRT di Jakarta. Menteri Basuki menuturkan, rencana awal konstruksi akan dimulai pada tahun 2024. Namun, Kementerian PUPR berharap bisa dipercepat proses dan penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada tahun depan. Dia pun berharap pemerintah Korea Selatan dapat ikut aktif mendukung persiapan hingga pelaksanaan World Water Forum atau WWF ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18 sampai 24 Mei 2024. Sebelumnya, Menteri Basuki dan Menteri Lingkungan Republik Korea juga telah menandatangani Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali pada Senin 14 November tahun 2022. Sebagai bagian dari perhelatan KTT G20. Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding pembangunan infrastruktur hijau yang telah diteken pada 15 Maret tahun 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kerjasama di bidang infrastruktur hijau tersebut mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan, efisiensi energi, kota ekosmart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tak berhenti di situ, Korea Selatan akan membangun mobil terbang di IKN Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Muhammad Ali Berawi mengatakan Otorita IKN dan perusahaan otomotif Korea Hyundai telah menandatangani kerjasama pengembangan mobil terbang atau Advanced Air Mobility atau AAM. Nantinya, Hyundai akan membangun pusat riset dan pengembangan mobil terbang.
Perjanjian kerjasama ini diteken oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, Presiden Advent Air Mobility Division Hyundai Motor Company, Jae Won Shin terkait realisasi AAM. Sementara itu, Ali menuturkan kolaborasi ini merupakan wujud komitmen untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai pusat inovasi dan teknologi yang menarik pengembangan bisnis dan ekonomi hijau di Indonesia. Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, Hyundai juga akan mendirikan Pusat Riset and Development AAM di IKN Nusantara. Pusat inovasi dan pengembangan tersebut akan mengakselerasi peningkatan riset teknologi di Indonesia. Selain itu, akan menjadikan IKN sebagai pusat pengembangan industri AAM di regional Asia Tenggara atau ASEAN. Hyundai akan membuat peta jalan pengembangan AAM dan perencanaan Proof of Concept atau POC dalam bidang Urban Air Mobility atau UAM dan Regional Air Mobility atau RAM serta ekosistemnya. Penandatanganan MOU kemudian dilanjutkan dengan pelaporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Presiden Korea Selatan pada acara puncak B20 Summit. Menjawab pertanyaan yang biasa teman-teman tanyakan mengenai dari mana dana untuk membangun IKN Nusantara ini, maka jawabannya 80% dari investor asing. Namun, bukan perkara mudah untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Pasalnya, kita akan bersaing dengan puluhan negara berkembang di dunia. Tapi optimisme harus ada di dalam jiwa bangsa ini, bahwa kita adalah petarung dan siap bersaing secara sehat. Di hadapan pemimpin negara yang hadir di KTT G20 Bali, Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi investasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Jokowi menyebut setidaknya terdapat potensi investasi yang bisa digarap oleh investor dari berbagai negara. Jokowi menjelaskan, potensi nilai investasi di IKN Nusantara mencapai sekitar 20,8 miliar US dollar atau setara 322,44 triliun. Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membawa peluang investasi sebesar 20,8 miliar US dollar di berbagai sektor infrastruktur. Di Nusa Dua Bali, Selasa 15 November 2022, Jokowi juga menambahkan pengembangan IKN Nusantara potensial untuk digarap oleh investor. Sebab, bukan hanya sekedar pemindahan pusat pemerintahan, sekaligus pemindahan ekosistem kehidupan melalui pemindahan para ASN, adapun komposisi pembiayaan IKN Nusantara dari APBN hanya sebesar 20% saja dari total pembiayaan keseluruhan mencapai sekitar 600 triliun.